Kan korang ni belikan family korang rumah, itulah perasaan dia. Bila aku punya impian nak bawa mak aku pergi umrah, itulah perasaan dia. Perasaan dia tak terkata lah, happy lah. Bila something yang kita dah kita usahakan, alhamdulillah tercapai and Allah pun mudahkan, itulah perasaan dia, happy. Takkanlah aku nak sedih pula. Takkan aku nak sedih pula. Ibarat macam aku gagal pula. Mana happy lah kan? Syami, kalau diberikan pilihan untuk Syed dengan Faridah, Syami nak tak? Saya betul-betul tak nak. Saya cakap full stop, saya tak nak. Bukan masalah dengan Faridah ke, dengan Atikah ke, dengan siapa-siapa ke, saya betul tak nak ni. Saya nak Syed dengan Nazrul je. Saya Tirahim, Parana, thank you. Amin target umur kau, berapa kahwin? Saya target 25 ke 26. InsyaAllah. Syami, baju AI Garage tu jual ke? Jual ke? Esok malam, pukul 9 malam, dekat TikTok balik. Ya Allah. Mi aliok mencik. Kena, ha, tak? Kalau kena, tak kena, ha. Duk pasal, buat pasal. Bising-bising buat apa? Tak apalah, kalau Syami solo, saya tetap tengok. Terbaik. Baby pijar memang terbaik. Saya burn sikit lagi. Saya sunburn sikit lagi. Tak tahulah, ujung-ujung ni panas sikit kan. Apalah nak buat macam ni. Tapi saya ni putih sikit. Tapi jangan suruh nanti sebab nanti ada yang gelap. Kalau dengan Rina nak tak? Saya nak dengan mak saya je. Rina mak saya je. Saya tak nak Rina lain, okay? Fa'ir pun akan ikut jejak Sami kalau tercapai impiannya. Dia baru mau bawa mak dan bapaknya pergi umrah. Geng, bukan Fa'ir je saya rasa, geng. Itu adalah semua impian setiap anak untuk ibu bapa dia, okay? So kalau Fa'ir pun berniat macam tu, insyaAllah saya doakan permudahkan urusan dia nak bawa ke sana. Sami, ya saya. Aina, terima kasih tau. Assalamualaikum. Salam. Betul. Sami gelak sikit. Hai Sami, hai. Sami pandang dengan siapa? Saya tak pandang dengan siapa. Syami doakan I dapat batch kelima. Kalau you awal-awal you dah UI dengan I, insyaAllah you katakan dapat, babe. You takkan dapat, babe. Alia, Noha, terima kasih. Syami cuba partner dengan Lina. Mai boleh cuba. Benda-benda ni tak boleh cuba, gang. Ha. Auni, Ating, thank you. Mi, alamak. Azila, awak nak apa sebenarnya dalam hidup saya ni? Dok mi tadi ni. Assalamualaikum, salam. Cik Ain, ya, terima kasih. Kenapa? Syami, senyumlah. Allahu Akbar, Rifuah. Terima kasih banyak-banyak, ya Allah. Ya Kak, Kak Fee, thank you so much for the gift. Thank you so much kerana kongsi rezeki dekat saya, insyaAllah. Akak ni mewahkan rezeki selalu, dipermudahkan segala urusan dan berjaya dunia akhirat. Ada orang jerit nama aku ke? Asal comel sangat ni? Mana ada comel? Comel ke? Comel kau? Mana comel? Yeah, thank you. Aida, thank you. B, bye-bye. B, terus mak. Syami, partner dengan kami sekejap. Syami buat konten kami, tolong tengok. Kita partner. Ha, ini baru ngam. Ini baru ngam. Kita sama-sama support lah. Lenny, thank you. Ada orang panggil lah tadi. Kan? Aku dengar juga. Tapi biarlah. Nas, Maira, thank you. Macam mana kereta Syami? Kereta saya masih di grip lagi. Masih kena grip. Saya tak tahu bila dia dilepaskan dengan grip. Saya harap dia baik-baik je. Kejut Nazrul, babe. Dah aku 9 ke? Prank Nazrul, mana elok prank-prank orang ni, geng. Kita tak tahu perasaan dia, geng. Kita tak tahu hati perasaan dia macam mana. Maybe dia senyum di depan kita. Tapi dia menangis di belakang kita. Disebabkan kena elektrik-elektrik Nazrul. Rezeki balik umrah, alhamdulillah. Rezeki balik umrah, rezeki sebelum umrah, rezeki saya hidup, rezeki saya bernafas, semua rezeki. Rezeki saya dapat senyum pun, itu salah satu rezeki. Tibalah Syami ni, awak ni kenapa ni? Awak benci sangat ke dengan hidup saya? Saya kacau ke family awak berak? Kenapa awak marah sangat kan saya hidup saya ni? Asyikin, peminat, terima kasih. Dah makan ke? Dah makan dah, alhamdulillah, malam ni dah makan dah. Terima kasih Joylin lah. Awak ni suka tau bagi-bagi bontot macam tu. Azli, Nadia, terima kasih. Samiku, ya. Dekat tadi
dekat Tasik Seksyen 7 ada buaya sama. Ya, aku baru tengok artikel ni. Gila. Dah lah Seksyen 7 memang banyak buaya dah kan. Tiba-tiba ada lagi buaya memang dalam sungai. Rans, thank you. Syami, nak hi hi. Hai korang. Syami kejut Nazrul pukul 9 eh. Kejut lah. Aku tengah aku end content lagi. Okay? Buat apa dah ni? Bismillah. Sudah di lamanya lahir. Nazrul bangun! Antuk ni. Bangun! Bangun! Nazrul! Bangun lah! Tukar shift lah, aku pula nak tidur. Ni, tadi nampak tak hidung Syami sikit tadi. Kat ni? Alah. Aduh, asal tak tegur tu? Kalau aku tegur, okey lah. Tak ada dah. Tak hidung Nazrul ada ni, Aminah tak? Alah. Adulah. Ada-ada je tau manja-manja saya ni. Geng, kau nampak ke tak geng? Tak hidung saya tadi tak kan? Tak komen kau. Tak, diorang macam layan je. Nanti dia ingat ketuak lah ketuak. Tak, aku rasa diorang ingat aku ni lah. Pasang apa? Apa nama kita? Perempuan tu panggil apa? Kalau dorang letak besi tu, dorang panggil apa? Braces lah kalau kat hidung. Braces? Ya, kalau kat hidung braces. Nampak jawat kat mulut tu, tuan picit. Banyak sangat, geng. Jawat kat mulut banyak sangat. Ah, tindik. Braces apanya. Dapat SS? Tengah sajalah. Pengotong... Ya Allah, pengotor apa? Awak mandi, awak gosok dekat celah kangkang awak pun awak nampak pengotor tau. Nak cakap orang pengotor. Sami, nanti kalau saya tenis sementara pilih dari Brunei, please. Wah, awak buat macam saya ni, Ali Muhammad Syami bin Muhammad Alifan je kan? Amin, insyaAllah. Hah? Janganlah. Amin kan buat apa. Aina, terima kasih. Baby Shah, terima kasih. Dekat sangat weh tak selesa ni. Saya cakap tak kenal macam ni. Mia, Adira, Jessica, terima kasih. Meremang ni baik. Aura juga aku kan sampai boleh meremang ke. Terima kasih Lenny, Macai, Makaim, thank you. Geng, aku dah penat lagi live, geng. Aku sambung nanti boleh tak, geng? Kan? Kau korang nak bagi sagu-sagu hati sebelum aku end live ni? Sudah di laman terakhir. Untungnya dunia masih berputar. Untungnya aku tak pandai mengerah. Sayang, Syedah, terima kasih. Mi, smart tu, Mi. Aduh. Orang kalau ada minat muka sampah macam ni pun dia kata smart. Sayang, Yon, terima kasih. Cakap, berbudi pek lah. Berbudi pek lah. Apa ni dia kata? Terasa macam tengah video call dengan Syami. Anjirnya dia. Aku minat dia, Mi. Baiklah. Cakap, hai, Yana. Hai, Yana. Baby bijak macam air. Thank you. Mi nak dengar pengalaman kat Tanah Suci. Nanti saya akan buat. Nanti kan saya akan buat content. Ataupun saya akan apa. Saya akan nak buat live lagi sekali. Saya akan ceritakan pasal pengalaman kat sana je. Okay? Saya akan nak buat live lagi sekali. Aduh. Nazrul, janganlah bising lah. Dengar macam ni dah pula suara sendiri. Manja ni suara Yami. Kan, soft kan. Jamal mana, Jamal dah cukup dah. Jangan goda saya Yami. Saya mana goda. Macam punya hidung kan, mancung kan.
Dekat sangat ni Syami. Yelah, kau ni tembam. Eh, geng, saya end live dulu lah geng eh. Korang pergilah tengok konten saya tu. Saya dah post lah. Masya Allah, Galaxy. Woohoo! Terima kasih for the gift. Semoga Nurul selalu dipermudahkan selesai menjadi Nurul Herat. Saya tubuh badan. Masya Allah. Eh, woohoo, terima kasih tau. Saya tak boleh nak balas jasa awak. Saya tak tahu macam mana nak balas jasa awak. Happy sangat. Terima kasih sangat. Sampai hati nak tinggal. Saya tak tinggal pun untuk selamanya. Saya tinggal untuk sementara je. Masya Allah Kak Zee. Dadah lah tu. Terima kasih Kak Zee kerana bagi saya obo-obo. Okay. Terima kasih. Semoga dimudahkan sekali. Dia pemudahkan selalu sahabat jenis Nurul Herat. Sami sini pergi. Halo Sami. Hai. Hai korang. Gang, gang. Alah, kenapa bagi make up ni? Kenapa bagi make up ni? Ketiak mi, terima kasih Jaza kerana buka aib saya dalam live ni. Bagus sangat Jaza ni. Tahu saya kalau dapat Jaza ni saya nak saya macam nak ni je. Gigit-gigit rambut Jaza tu. Hey, gang. Saya nak live dah ni. Okey. Saya minta maaf dengan korang kalau saya terkasar bahasa atau tersinggung atau bersama dengan pihak. Saya harap korang boleh maafkan. Korang jangan lupa tengok live tu. Tengok konten saya. Saya dah post dah tadi pukul 8:30 malam dekat YT channel saya. Kalau nak tengok saya pergi terjah negeri mana, saya buat hal apa, saya tengok random saya. Saya tengok sampai 8:30 ni. Tadi pukul 8:30 malam. Korang pergi tengok. Ada korang komen ke, korang suggest konten-konten yang menarik lagi ke. So, harap kita dapat jumpa live dia akan datang. Saya minta maaf. Saya nak berterima kasih juga kepada siapa yang bagi gift kecil-kecil alam sampai lah kawasan besar alam. Masya Allah, wuhuh, ya Allah, pokok apa pula awak bagi ni. Okay, Masya Allah, wuhuh, terima kasih tau. Semoga awak dimurahkan selalu, dipermudahkan selalu saya menerima herat tau. Okay, so harap korang boleh support YT channel saya. Harap korang boleh support saya di mana saya berada. Walaupun saya tak ada dengan siapa-siapa dah. Saya seorang ke, saya ada partner ke, saya tak ada partner ke. Harap korang boleh support saya. Saya minta maaf, okay? Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi di live akan datang. Sehingga jumpa di live akan datang. Jaga diri, jaga makan, jaga solat, jaga diri. Saya sebenarnya korang bye-bye. Siap. Jaga diri korang. Bye.